Ya, alhamdulillah pada sore hari ini saya bertemu dengan teman-teman mitra kerja saya, teman mahasiswa, memberikan informasi, saran masukan demi perbaikan pelayanan kepolisian ke depan. Dan alhamdulillah berjalan sukses, aman dan lancar. Ya. Dan kami sudah membuat pernyataan bahwa anggota kami menjadi tanggung jawab, ya, bila mengulangi perbuatannya lagi, ya, bila mengulangi perbuatannya lagi, mengulangi tindakan yang sifatnya represif atau kekerasan eksesif, ya, saya siap mengundurkan diri. Ya. Sudah dibuatkan pernyataan di atas materi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang hadir di sini, apresiasi atas nama Pak Kapolda Banten. Berjalan sukses, aman dan lancar. Terima kasih. Apa kondisi Fahri sendiri? Pak, kan tadi kan Bapak sempat dialog akan dibawa ke Cengkareng, itu gimana tuh, Pak? Jadi Fahri itu kemarin sengaja Pak Bupati dan saya, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada Mas Fahri. Ya. Karena Mas Fahri pun kondisinya ada penyakit bawaan, ya, yang perlu penanganan medis. Sehingga Pak Bupati Kabupaten Tangerang, Pak Ahmed Zaki Iskandar, dengan saya dan keluarganya atau orang tuanya sepakat dari pelayanan pertama kesehatan di Rumah Sakit Harapan Mulia, ya, kita bawa ke Rumah Sakit Ciputra Hospital. Kenapa kok di sana? Dekat dengan rumah di Curug. Orang tuanya juga kerja di Cikupa, bapaknya. Sehingga sepakat di Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ya, pelayanan kesehatan, ya, medical check up lengkap. Ya, jadi kemarin memang malam kita antar biar istirahat full total sehingga medical check up-nya hasilnya betul-betul akurat. Karena harus tes darah, air, kencing, kemudian tensi dan lain sebagainya, ya. Kalau tidak diinginkan, dikhawatirkan perjalanan jauh, dia tensi naik dan sebagainya. Jadi kita inginkan di sana dan semua biaya ditanggung oleh kami, ya, oleh Kapolresta, ya. Jadi harapan saya keluar dari rumah sakit, ya, kondisinya semakin membaik dan semakin fit. Alhamdulillah tadi informasi dari teman-teman dari UMT, ya, kondisinya sudah semakin membaik dan insya Allah besok sudah bisa kembali karena yang bersangkutan harus ujian di UIN Serang.